nation are any or equal number of votes for a specific fish, Mr. Chunit Hiro as our head of judge will decide on which fish shall be the grand champion. Ya, betul. Tetapi ada tetapinya ya. Ada best in class, terus kemudian masing-masing ada best in class di junior atau best in class di open, tidak hari ini diumumkan. Ya. Dan grand champion tidak hari ini diumumkan. Yang diumumkan hari ini bukan saja juara 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tetapi ingat, bagi peserta yang sudah mendapatkan juara 1, 2, 3, 4, 5 tidak akan mendapatkan door prize. Peserta yang mengikuti kontes ketika yang tidak menang akan mendapatkan door prize. Ada motor di sana tuh loh, kita tepuk tangan. Ada motor, terus kemudian ada emas, togel, wow. Dan kemudian juga ada juga piala Sultan. Yes. Ya, yes. And for today's competition, we have other awards aside from our grand champion. Each class will have their own class champions, but for the class champions and the grand champion will not be announced today. Today we will be announcing the first until the fifth winner. And for those participants who did not receive these awards, we will provide a door prize for the rest of our competitors for today. Kali ini kontesnya beda dengan yang sebelumnya. Sebenarnya kontesnya sudah bagus, tetapi bagi pemenang mendapatkan grand champion. Sekarang tidak, bagi yang tidak menang dapatkan itu prize-nya, motor ya. Yes. Asik ya teman-teman. Woo! Sekarang perkenalkan dulu juri-jurinya. Baik. Hari ini teman-teman, di depan kita ada juri-juri yang sudah datang jauh-jauh, bukan hanya dari Indonesia, tapi ada yang dari Malaysia, ada yang dari Turki, dan ada juga yang dari Indonesia gitu ya. Jadi di sini kami ada beberapa juri yang ada Mr. Chunit Hiro, jauh-jauh dari Turki, boleh beri tepuk Mr. Chunit Hiro. Ya, kita juga ada gempa yang cukup besar di Turki. Dan Mr. Chunet juga bantu banyak saudara-saudara yang ada di Turki, sehingga dia tidak prepare untuk datang ke sini. Kita berikan tepuk tangan, thank you for having here, Mr. Chunet ya. Oke, dan Mr. Chunet Birol ini sudah memiliki experience sebanyak 52 tahun sebagai seorang akuaris dan juga 43 tahun sebagai orang yang berada di dalam experience ini, begitu. Nah, ya. Jadi kita voting dulu, tapi jangan kasih lihat ya. Vote, don't tell anyone. Oke? Sorry, I won't tell. Oke. Secret ya, ya. Jadi ini tidak ada yang tahu ya, yang cerdas siapa. Pak Afif, grand champion hanya di senior class saja ya. Ya, grand champion ada di senior class. Untuk kelas grand champion itu kita hanya untuk di kelas senior. Nanti ini ya, announce ya. Guys, ada satu ikan. Ini jurinya ada 5 ya. Dan ya. Bayangkan nih, ada satu ikan 5 yang vote. Jadi grand champion-nya sudah pasti luar biasa. Kita tepuk tangan. Kita tunggu besok. Ikan yang grand champion itu juaranya dapat berapa Darren? Devon dapat berapa duit? 30. Oke, saya rasa cukup. Kita persilakan juri untuk istirahat dan mendapat minum-minum.
Baik. Jadi beri tepuk tangan buat jurinya semua yang sudah berada di sini, teman-teman. Thank you. Yes. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat ikan diskus sekali lagi dipersilakan untuk para pengunjung dari Living World Mall Alam Sutera, and for the judges are allowed to retire to have dinner karena hari ini untuk juri-jurinya sudah melakukan penjurian sejak pagi tadi gitu ya. Jadi sejak jam 10 sudah melakukan penjurian dan sudah ditemukan pemenangnya hari ini. Nah, jadi jangan lupa untuk teman-teman semua untuk menghadiri acaranya juga besok, karena besok akan diumumkan semua pemenangnya, mulai dari Grand Champion, kemudian Best in Class, dan juga akan siapa yang mendapatkan door prize, mendapatkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Oke? Okay? Mungkin kalau di translate supaya teman-teman kita yang ada di dunia, kan pesertanya ada dari Rusia, ada dari China, wow, ada dari Amerika, yeah, ada juga dari Vietnam, ada dari Australia, yes, terus kemudian ada dari India. Yes. Dan kalau di translate bahwa Grand Championnya ini ada 5 orang yang vote. Oke. Okay. So for each and every one of our competitors who are from outside of Indonesia, today we have found our grand champion with a single fish who have received 5 votes. So we can now see that the grand champion has been selected, and tomorrow we will be announcing the grand champion alongside with the champion in each class and who will be receiving 30 million rupiah as the grand prize. Okay? So please stay tuned for tomorrow's event. Thank you. Oke, silakan teman-teman menikmati. Sebentar lagi saya sama Darren akan mengumumkan juara satu di kelas masing-masing sampai dengan juara 5 ya. Silakan menikmati. Kita tepuk tangan sekali lagi buat juri-juri kita dan panitia yang ada di sini. Panitia yang menjalankan kontes. Ini gue masih boleh ngomong kan ya, buat semua. Masih connect live. Oh, masih connect live. Halo teman-teman. Luar biasa acara hari ini, memang keren banget. Dari pagi tadi udah datang nih, udah ada kru juga, bahkan dari sejak mallnya buka. Ini hasilnya udah kita simpan ya. Oke. Udah disegel, terus tanda tangan. Oke. Oke. Tunggu besok. Oke, so. Best in Class and Grand Champion. Yes. So for, once again for our international viewers, we will be announcing our grand champion and best in class tomorrow. We can see that in one of the committee's hands is already the official decision on who shall receive the grand champion award. So please stay tuned tomorrow. Sekali lagi untuk pengunjung Living World Mall yang terlihat pameran ikan diskus, ada banyak banget warnanya di sini, ada yang berwarna motif yang menarik. Silakan datang karena ini merupakan internasional, kan begitu banyak juri dan juga peserta dari beragam negara. Dan kami juga nggak lupa untuk berterima kasih sponsor yang telah menyukseskan acara ini. Ada dari Jagger Discus Indonesia, ada dari Chihiro's Light Studio, ada dari Sikem, ada dari Living World Mall Alam Sutera, dan juga Atman Hita.
Terima kasih buat semua sponsornya. Mohon maaf ada sedikit dengan kesalahan ya. Ternyata juri masih belum cek ulang. Ini sudah dikirim, belum cek ulang yang juara 1 sampai 5 baby sama junior saja. Yang senior sudah ada. Ya. Jadi senior 1, 2, 4, 5 hari ini malam ini juga sekarang saya akan umumkan. Ya. Jadi biarkan jurinya istirahat dulu. Dan 10 guys, menurut kami sekali lagi. Ya, kita kasih mereka makan dulu aja deh, ya. Jadi sabar ya guys ya, sabar. Oke, kita umumkan yang senior 1, 2, 3, 4, 5. Kalian? Oh enggak, biar dulu aja. Di luar. Tolong dong, tolong. Nih, yang baby belum. Yang saya teman-teman, gak usah tunggu, silakan lihat dulu lah ikan-ikan yang nominasi. Ya, sebentar. Ya, lihat dulu aja. Sabar. Ya. Mana gak boleh salah nih. Pilih dulu aja nih, banyak ikan-ikan yang sudah dinominasi, mau difoto. Besok acaranya jam 1 di sini. Ya, kalau datang chat ngobrol-ngobrol juga ya. Ya Darren ya. Betul. Betul. Jadi sekali lagi boleh dilihat-lihat teman-teman di sini ada begitu banyak kelas, ada dari junior kelas tadi, ada baby kelas sampai senior kelas. Di sini sudah terbagi ke dalam lorong-lorong. Di sini di depan juga ada nih ikan-ikan yang sangat-sangat vibrant. Ada yang warna merah, ya kan ada yang punya motif bergaris-garis, ada yang berbintik-bintik juga. Jadi silakan dilihat-lihat teman-teman, karena acara ini nggak setiap hari ada gitu. Ini adalah ajang diskus internasional yang melibatkan begitu banyak peserta dan juri dari nggak hanya di Indonesia doang, tapi juga ada yang dari Turki, Rusia, Malaysia, India. Jadi selamat, silakan dilihat-lihat teman-teman. Oke. Terima kasih Darren. Acaranya itu pembagian pialanya itu kurang lebih jam 4, jam 5. Dan ada satu nih juga asik juga. Kemungkinan saya pastikan nih, insya Allah Bayi Mo akan datang. Ya, dia juga akan udah mulai suka-suka dengan ikan. Dia akan datang ke sini lihat ini ikan gimana sih ya? Gitu loh. Gimana kita racunin? Betul. Jadi acara ini juga mengundang konten kreator ya Om ya? Ya, nggak cuma hanya judi aja atau pecinta dan breeder ikan bisnis, tapi juga konten kreator dari Indonesia ya, betul ya? Betul, konten kreator dan hobi-hobi ini kebanyakan di sini banyak sekali hobi
dia piara ikan meskipun dia newbie tapi dia ikut kontes gitu loh. Iya betul. Nah betul. Itu besok kita akan culik nih. Betul. Nah jadi teman-teman jangan lupa untuk datang kembali besok dari jam 12 siang ya. Iya jam 12. Iya betul jam 12. Jam 12 siang ya karena besok di sekitar jam 4 dan jam 5 akan ada pengumuman. Iya betul. Iya. Grand Champion sama Best in Class tadi. Grand Champion sama Best in Class. Jadi ya, buat semua partisipan yang ada di sini jangan lupa buat ajak teman-temannya juga ya, ya karena kalau misalnya menang biar ada crowd yang selamat gitu. Jadi ramaikan besok teman-teman karena akan ada pengumuman yang tentunya ini merupakan penentuan tadi dari Mr. Junior Girol ada Mr. J cukup ditemani oleh Pak Alvin Surya, ditemani juga oleh Pak Riki Nitan dan juga begitu juri lagi begitu teman-teman. Oke, terima kasih kalian cukup dulu ya. Oke, silakan teman-teman tunggu hasilnya ini biar mereka dekat.
Boleh. Siap-siap ya, siap-siap ya. Ini saya mulai dulu. Sampai kalau nanti udah pada clear semua, kalau saya kasih kode lanjut baru nanti lompat tempat. Mulai dari yang mana dulu? Jadi gimana? Nanti kan ini kan mereka tempel ada stiker, stiker negara, stiker kelas, stiker kita. Kalau saya bilang oke, okay, Om lanjut juara 4 baru dilanjut. Oke. Okay. Jadi sebelum mereka selesai jangan dilanjut dulu. Oke. Okay. Nanti ketinggalan mereka. Oke. Okay. Oke, okay, aman. Nah, jadi kita kemana dia ikutin. Oke. Okay. Jadi ya, yang mulai dari ini dulu kita. Ya. Oh, jadi 5 dulu semua. Nah, ini tanknya mana tanknya? Nah, itu dia. Tanknya nggak disebut. Ini ya? Tank number. Aduh, salah saya. Nggak apa-apa, nah, kelihatan ini, ya. Ini deh, bentar, turin dulu nah, sini. Kelihatan nggak? Ada, ada. Saya kirain poin tadi. Bentar dulu, bentar dulu. Bentar dulu. Tapi tadi udah safe ya? Nggak apa-apa. Saya nggak baca ini. Ini aku. Nggak boleh ini. Lancur nanti, tapi tetap di safe ya. Saya bantu coretin ya, Om. Enggak, di sini dah. Oh, udah. Kalau bisa gini loh. Nanti print. Saya bantu dulu di sini. Ya. Saya nanti sebutin 5, Om 4, nanti biar selanjutnya. Nah, setelah itu saya lepas. Oke. Ya. Boleh. Oh. Nah, nanti saya sebutin nih. Saya umumin nih. Yang enggak, ini. Kan tinggal ngikutin tuh. Nanti Nanti saya juara 3-nya gitu. Nah, habis itu di satu kelas saya lepas. Nih. Om, saya Om ya, lu. Ketua tim kita nih nanti dibantu oleh Darren. Silakan Om Masud. Oke, kita mulai ya untuk pengumuman juara 5 di kelas senior. Ikutin dia. Dimenangkan pada nomor tank 57. Pemilik Edi dari Darasa Indonesia. Oke, nomor 57. Ya, untuk panitia mohon diperhatikan stiker jangan sampai salah kelas ya. Oke, negaranya stiker negara Indonesia. Oke, siap. Kita lanjut Om Marel di kelas. Oke, untuk di kelas senior red juara keempat jatuh kepada tank nomor 49 dari negara Indonesia. Kepada Guntur Diska. Oke, selamat Guntur Diska. Selamat untuk Guntur Diska. Berikutnya siapa lagi, Om? Oke, kita kasih mana-mana nih, speaker dari negara Indonesia, speaker Jackmer dan kita. Oke, kita lanjut untuk juara tiganya. Juara tiga di kelas senior dimenangkan oleh nomor negara Indonesia pemilik Edi. Benar kan juara kan?
Ya, 42. Oke, lanjut. Oke, berikutnya dari kelas senior red, juara kedua jatuh kepada tank nomor 43 dari Indonesia kepada owner bernama V. Beri-beri betul. Mohon tepuk tangan yang meriah. Selamat kepada juara dua kelas senior red, kepada Faye dari Indonesia di tangki nomor 43. Kepada Misa Diskus. Oke, lanjut. Bisa kita lanjut. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Untuk kita senior dulu. 25, 28, dan nomor 59. Pemilik Amin Indonesia. Selamat kepada tangki nomor 59 telah memenangkan juara kelima dari kelas senior blue. Oke, buat tangki yang lain mohon nanti disediakan ulang ya kalau ada salah. Oke, lanjut dengan juara. Baik, di kelas yang sama senior blue, kita sudah mendapatkan juara keempat kita, jatuh kepada tangki nomor 65, pemilik Edi dari Indonesia. Selamat sekali lagi buat owner Edi. Oke, sekali lagi kepada Edi dari Indonesia, dengan tangki nomor 65, selamat telah memenangkan juara keempat dalam kelas senior blue. Oke, Abdul bisa lanjut. Oke ya, kita lanjut di senior bu untuk juara tiga dimenangkan dengan nomor tag Anna Mapan, pemilik Edi negara asal Indonesia. Juara tiga nomor tag Anna Mapan, mohon tepuk tangan yang meriah. Ayo selamat, karena waktu sudah mau. Nanti sampai sini saya lepas ya. Oke. Oke kan? Oke. Oh siap, siap. Oke, bisa lanjut. Oke, saya lanjut ya Om ya. Oke, berikutnya untuk juara kedua dari kelas senior blue ini sedikit unik teman-teman karena juara kedua jatuh kepada tangki nomor 58 kepada Brisbane Discus dari Australia. Selamat kepada Brisbane Discus telah memenangkan juara kedua dalam kelas senior blue. Oke, seberapa jauh? Oke, okay, saya lanjut untuk yang terakhir di kelas senior group untuk juara satunya dimenangkan dengan nomor tag anak puro pemilik Faye negara asal Indonesia. Mohon tepuk tangannya sekali lagi.
Oke, terima kasih Om. Pada kelas berikutnya, di kelas senior pigeon, juara kelima jatuh kepada tangki nomor 207 dari Indonesia kepada pemilik Discus Hunter 828. Beri tepuk tangan buat Discus Hunter 828 di tangki 207 karena telah memenangkan juara kelima dalam kelas senior pigeon. Selamat. Untuk juara lima ya. Oke, jadi ini juara lima kelas pigeon. Langkah sama Mbak. Ya. Kita tinggal dilanjut. Oke, lanjut Mbak. Okay, once again we would like to announce to our second winner for the senior blue class is given to tank number 58 to Brisbane Discus from Australia. Can we please give a round of applause? Thank you. Is your face? How do you feel? Good. You feel really good? Okay. Thank you so much. Ini dia guys, pemilik dari Brisbane Discus yang telah memenangkan juara nomor 2 dari kelas senior blue. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Terima kasih, terima kasih. Oke, thank you. Keren banget teman-teman, bajunya saja sudah berwarna biru untuk mendukung kemenangan ikannya. Oke, boleh tadi diulang lagi kemudian? Oke. 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 Baik. Untuk melanjutkan di kelas senior pigeon, tadi kita sudah menentukan pemenang kelima dari tangki 207. Sekarang kami akan lanjut kepada pemenang keempat dari tangki 206 di kelas senior pigeon, jatuh kepada Faye dari Indonesia. Selamat kepada Faye dari Indonesia. Oke, lanjut. Oke, baik. Berikutnya, masih di kelas senior pigeon. Untuk juara ketiga, jatuh kepada tangki nomor 257. Kepada owner bernama Michael dari Indonesia. Selamat kepada Michael dari Indonesia. Oke, bapaknya ke sebelah kita. Tango 257. Oke, ini juara ketiga senior pigeon. Tango 257. Dari Indonesia. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik. Untuk kelas senior pigeon, juara nomor 2 jatuh kepada tangki 204 kepada pemilik dari Indonesia, kepada Faye. Beri tepuk tangan buat Faye sebagai pemenang kedua dari kelas senior pigeon. Juara duanya di senior pigeon tank 204. Oke, lanjut Om. Juara dua. Baik. Dan untuk menentukan juara pertama dari kelas senior pigeon, kita akan beralih ke tangki nomor 259
kepada pemilik dari Indonesia bernama Michael. Beri tepuk tangan untuk Michael sebagai pemenang dari kelas Senior Pigeon. Selamat buat Michael. Ya, juara satu ya. Juara satu Senior Pigeon. Oke, lanjut ke kelas tepis pemenang. Oke. Baik, sekarang kita beralih ke kelas Turkish. Di sini kita sudah mendapatkan pemenang kelima yang berada di tangki nomor 74 dengan pemilik Main Ikan dari Indonesia. Beri tepuk tangan kepada Main Ikan dari Indonesia. Selamat datang Main Ikan dengan nomor 74. Wah, si Bang Erwin menang nih. Juara kelima Senior Turquoise. Lanjut, Komandan. Baik. Setelah Main Ikan dari Indonesia, kita tiba kepada pemenang keempat dari kelas Turkish yang ikannya berada di tangki nomor 79 kepada Kimin dari Indonesia. Selamat buat Om Kimin, owner Anthony Effendi. Selamat sekali lagi kepada Om Kimin dari Indonesia. Juara keempat. Oke, lanjut Om. Oke, berikutnya masih di kelas yang sama. Pemenang ketiga jatuh kepada tangki nomor 283 dari Kiking di Indonesia. Selamat buat Om Kiking dari Indonesia asal Bandung. Mana tangki yang mana nih? Oh, di depannya Om Kiking. Hei, ini juara tiga. Oke, lanjut. Baik. Berikutnya untuk kelas Turkish, kita memiliki juara kedua di tangki nomor 77 kepada Messi, Mesa Discus dari Indonesia. Beri tepuk tangan buat Mesa Discus dari Indonesia di tangki nomor 77. Kita kenalan lagi nanti. Oke, lanjut Komandan. Oke. Dan untuk kelas Turkish kita tiba kepada juara pertama. Tangki nomor 72 kepada Om Amin dari Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Kita makan. Oke, juara satunya. Oke, lanjut dong. Oke, okay. Berikutnya kita masuk ke kelas yang berbeda. Di sini dari kelas Spotted, juara kelima jatuh kepada tangki nomor 94 dengan pemilik dari Indonesia. Selamat kepada Kimin dari tangki nomor 94. Selamat kepada Kimin lagi ya. Ini owner Anthony Effendi. Spotted ya. Gue di sini aja. Juara 5 kelas Spotted Senior Spotted Tank 094. Oke, lanjut Om Darren. Oke, selamat sekali lagi kepada Kimin dari Indonesia. Berikutnya dari kelas Spotted juara keempat jatuh kepada tangki nomor 81 pemilik dari Indonesia. Selamat kepada Lulu Kuk. Ini owner Lulu Uut dari Farm Betawi Aquarium. Mohon tepuk tangannya. Juara 4 Senior Spotted Tank 081. Lanjut. Thank you.
Ya, jadi sekali lagi selamat kepada Uut dari Farm Betawi telah memenangkan juara keempat dari kelas Spotted. Berikutnya kita naik kepada juara ketiga di tangan 107. Beri tepuk tangan untuk Discus Hunter 828 dari Indonesia. Selamat telah memenangkan pemilik honor Om Wandi. Wih, Om Wandi. Juara 3 senior spotted. Tank 107. Lanjut. Gue maju dikit biar gak nutupin gang kali ya. Udah? Oke, berikutnya di kelas spotted untuk juara kedua jatuh kepada tangki nomor 105 kepada Messi Asun dari Indonesia. Selamat. Selamat memenangkan juara kedua kepada Om Asun dari tangki nomor 105. Ya, honor Asun dari Pak Gigi Jaya Discus Gallery sedikit kemana. Juara dua senior spot yang 105 punya Om Asun. Lanjut. Baik, dan untuk menutup kelas spotted kita tiba di juara nomor 1 di tangki nomor 98. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Edi dari Indonesia. Selamat buat Om Edi. Edi Ha. Tank 98 juara 1 senior spotted. Lanjut. Oke, dan teman-teman semua, hari ini kita tiba di kelas yang terakhir untuk penjuri hari ini, ada di kelas Senior Open. Dan untuk juara kelima dari kelas Senior Open atau kepada tangki nomor 229 kepada Michael dari Indonesia. Beri tepuk tangan semua untuk Michael dari Indonesia. Udah panik. Capek ya bro dia. Oke, kita lanjut. Ini juara 5 ya. Juara 5 senior open, tank 229. Oke, selamat kepada Michael sekali lagi dari Indonesia karena telah memenangkan juara kelima dalam kelas senior open. Berikutnya untuk juara keempat jatuh kepada tangki nomor 231 kepada Faye dari Indonesia. Selamat kepada Faye dari Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah pada tangki nomor 231 karena telah memenangkan juara keempat. Juara keempat senior dari open. Kelas senior open. Tank 231. Iya, yang ikut nih. Tank 231. Oke. Dan berikutnya tinggal dikit lagi ya untuk pengumuman pemenangnya. Di sini kita ada juara ketiga dari kelas senior open di tangki 225 jatuh kepada pemilik dari Indonesia. Beri tepuk tangan kepada Lulu Uut dari Farm Betawi. 221. Sekali lagi selamat kepada Lulu Uut dari Farm Betawi. 225. Wah, lapar dong dari Uut, si Lulu udah dari Betawi tuh. Dua lagi. Oke, kita lanjut saudara. Oke, dan berikutnya untuk juara kedua dari kelas senior open sangat-sangat unik karena pemenangnya adalah seorang pemilik dari Australia. Please give a round of applause to Fax Aquarium from Australia as the second winner for the senior open class. Beri tepuk tangan semuanya. Ya.
Once again, please give a round of applause to Facts Aquarium from Australia for winning the second prize for the senior open class. Lagi. 239. Once again, we would like to congratulate Facts Aquarium, juara kedua. From the time number 239 from Australia for receiving the second winner for the senior open class. Lanjut. Oke, okay, next kita lanjut. Om Dedar. Lanjut 228. Oke. Okay. Dan untuk pemenang terakhir kita pada malam hari ini, juara pertama dari kelas senior open jatuh kepada tangki nomor 228. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Discus Hunter 828 dari Indonesia. Selamat kepada Discus Hunter 828 dari Indonesia telah memenangkan juara pertama di Senior Open di tangki 228. Juara 1 Senior Open tangki ya. 228 Discus Hunter. Oh, ini mana? Oke. Dan ini sudah di kelas terakhir juara di kelas senior ya. Kita mau lanjut ke kelas junior. Nah, Om Dedar, kalau mau minum silakan minum sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Ditunggu satu menit. Oke, cek. Lanjut ya. Break sebentar. Oh. Jadi kita lihat-lihat juara yang tadi udah ditempel-tempelin ini di senior pigeon juara 2 nomor tank 204. Ya, barangkali tadi ada yang kelewat. Ya, kita coba keliling lagi. Ya. Oh, jadi okay. Di Om nggak sih itu suara saya makin sebentar ya karena lagi break. Di baru satu tadi di print. Sambil menunggu juri-juri
yang sedang istirahat untuk boleh melihat-lihat kembali tangki-tangki yang sudah tersedia di sini dari angka 1 hingga 300, teman-teman, 304. Dan boleh dilihat keindahan dari ikan-ikan diskus ini yang sudah mengumpulkan begitu banyak peserta dan juri-juri dari berbagai seluruh dunia untuk ikut serta dalam perlombaan tahun ini. Oke, jadi untuk kelas senior, junior dan baby itu belum diambil untuk best in class-nya. Walaupun juaranya sudah ada. Jadi kita tunggu juri dulu untuk menentukan best in class-nya, baru nanti bakal diumumin juara juara-juaranya untuk baby dan junior. Oke. Okay? Sementara saya matiin dulu sound-nya. Kita bakal lihat live di sini aja ya. Oke, jadi sambil nunggu, mungkin ada yang mau mau lihat ikannya atau mau tanya-tanya, silakan ditulis aja di chat. Nanti coba kita liatin di nomor berapanya. Silakan teman-teman yang mau lihat ikannya juara apa enggak, yang tadi ketinggalan, silakan tulis aja di kolom chatnya. Nanti kita coba liatin, kita coba samperin ikannya ya, nomor berapa. Ya, sementara karena ini pengunjungnya udah boleh masuk, jadi pengumumannya terbuka ya. GC udah belum? GC-nya belum, Om. Om Ray Tobing. Jadi untuk GC bakal diumuminnya besok ke kalian pembagian hadiah. Tapi udah ditetapkan ya. Maksudnya GC-nya udah ada tapi belum diumumin. Diumuminnya besok setelah pembagian ketika pembagian hadiah. Oke. Jadi kita masih sambil nunggu juri untuk menentukan best in class di kelas junior dan kelas baby. Siap, sementara kita standby. Yang mau lihat ikannya silakan di chat aja. Atau yang teman-teman juga yang nggak ikut kontes tapi pengen lihat ikan-ikan, nih kita lihat ikan ya. Sambil kita lihat yang juara-juara di baris-baris ini ya tadi ya. Kita mulai dari sini dulu deh ya. Ini sambil nunggu juri, share lagi sambil nunggu juri untuk mengumumkan junior dan baby. Jadi ini tadi udah kelas-kelas senior ya. Ini ada di paling kanan juara 4 senior turquoise. Tank 079. Ya, ini juara 4-nya. Terus sebelahnya juga ada juara kedua senior turquoise, tank 077. Ya, mungkin barangkali tadi ada yang teman-teman yang kelewat saat pengumuman juara kelas-kelas ini. Oke, selanjutnya ini juga ada juara kelima senior turquoise ya, nomor tank 74. Ada di Indonesia ya, ini ada benderanya. Oke, jadi ya saya bakal lihat-lihat dari sini aja ya. Enggak berurutan juaranya, tapi sesuai dengan barisnya aja biar kita enggak bolak-balik. Ini juara 1 senior turquoise. Tank 072. Juara satunya. Terus di sini ada kelas blue juga ya. Di sini ada senior blue juara 3. Di tank 068. Oke.
tank 068. Kemudian di sini di atasnya lagi ada juara keempatnya Senior Blue, tank 065. Ya, Senior Blue ya. Oke, Senior Blue. Ikannya sangar-sangar, Om Eko. Iyalah sangar-sangar, makanya lu kesinilah. Gimana nih Om Eko nih? Udah gak kesini lagi dia nih. Oke, ini selanjutnya juara kelima Senior Blue. Juara kelima Senior Blue di nomor tank 59. Nah, ini penampakannya. Terus di bawahnya ada juara satunya ya, juara satu Senior Blue di tank 60. Tank 60 ini oke. Penampakannya. Lanjut sebelahnya juga masih di kelas Senior Blue. Ini yang juara duanya. Juara duanya di tank 58. Kemudian selanjutnya ada kelas Senior Red ya. Senior Red ini ada juara 5 Senior Red. Nomor tank 57. Tank 57. Ini ikannya dari Indonesia. Siap jadi asistennya. Ayolah sinilah. Sinilah Om Eko. Gimana nih Om Eko nih? Gak merapat nih. Oke, ini juara satu kelas Senior Red. Juara satu kelas Senior Red, nomor tank 53. Ikan merah ya. Ikan merah. Oke, ini lanjut juara 4 Senior Red. Senior Red juara 4, nomor tank 49. Ikannya udah nyederan, udah capek. Guntur Diskus, oh ini yang punya. Ini yang punya langsung bisikin dari belakang tuh. Punyanya Om Guntur. Oke, ini lanjut Senior Red juga nih. Ini juara 2 Senior Red, nomor tank 43. Ya, ini ikannya. Selanjutnya ini yang di pojokan terakhir, Senior Red juara 3. Wow, nomor tank 42. Gila, ini merahnya full banget. Keren sih. Oke, jadi teman-teman, kita masih nunggu juri ya untuk menentukan best in class junior dan best in class baby. Tadi jadi baru diumumin untuk yang kelas seniornya aja. Jadi kita tunggu juri dulu, setelah itu baru diumumin untuk juara-juara kelas baby dan kelas junior. Nah sambil nunggu, ya kita lihat lagi ikan-ikan yang tadi udah dapat juara di kelas senior. Jadi kita coba lihat yang juara tadi sudah baris ini sudah, sekarang kita coba ke baris ini ya. Ini kelas senior spotted, senior Turkish juga ada di sini. Ya kita lihat aja dari paling sini ya. Jadi saya bakal lihat di baris ini mana yang juara. Ya, jadi nggak bakal berurutan juara-juaranya ya. Kita lihat dari yang sesuai barisnya aja. Oke, ini di paling kanan ada Senior Spotted juara 4. Nomor tank 81. Oke, ini nomor tank 81. Nah, ini penampakannya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada juara 5 Senior Spotted. Juara 5 Senior Spotted, nomor tank 94. Ini penampakannya. Senior Spotted. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juara satunya, Pak. Juara 1 Senior Spotted. Oke, nomor tank 98.
Ah, ini ikannya nih tuh. Wih. Spotnya sampai muka. Coba kita lihat. Nah, ini juara satu untuk senior spotted ya. Sampai depan-depan. Oke, lanjut. Di sini ada juara dua senior spotted-nya. Tank 105. Tank 105 ya. Oke. Jadi di sini kelas-kelas untuk senior spotted. Ya, jadi di sini pengunjung sudah boleh masuk sambil diumumkan juara-juaranya. Lanjut ya. Di sini senior spotted juara ketiga. Senior spotted juara ketiga nomor tank 107. Oh, tuh ikannya tuh. Beuh. Gurih. Oke. Nah, di sini enggak ada lagi. Ini juara. Oke, jadi masih nunggu ya. Di sini teman-teman masih nunggu semuanya, masih nunggu juri-juri. Masih nunggu juri. Jurinya lagi break dulu sih tadi ya. Karena dari pagi, dari jam 10 pagi udah mulai juri sampai tadi jam sekitar jam setengah 10 ya, jam 9 lah, jam 9 setengah 10. Setengah 10. Baru selesai, jadi diistirahatin dulu. Tadi yang baru diumumin kelas senior dan kelas senior aja ya untuk juara-juaranya. Kelas junior dan kelas baby belum diumumin karena belum dipilih siapa yang menjadi best in class-nya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita tunggu aja lah ya. Gimana nih, mau ditunggu atau ya udah biarin saya tunggu aja di sini ya. Sambil nge-live. Sambil ngeliat ikan. Oh, tadi di sini ada nggak ya yang juara? Kita coba keluar ya. Tadi keluar ada beberapa yang juara. Oke, di sini kelas. Tadi kelas senior di sini ada. Oh, ini satu yang juara nih. Senior turquoise pantal kesini satu nih. Juara 3 senior turquoise nomor 283. Ya. Ini penampakannya. Oke, jadi kita masih tunggu untuk juaranya. Jadi sementara nunggu, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Atau ada request nggak mau lihat ikan tank nomor berapa? Nah, kalau nggak ada, kita bakal kita mute dulu sementara ya. Nanti kita standby sambil nunggu juri-jurinya. Oke, jadi kayaknya jurinya masih agak sedikit lama. Untuk live yang ini bakal saya close dulu. Karena nggak tahu jurinya bakal sampai jam berapa di sini. Sekarang udah jam 10 malam. Ya, kita tunggu. Tapi mungkin live-nya saya matiin dulu kali teman-teman ya. Nanti ketika udah ada pengumumannya lagi, baru saya coba live lagi. Bakal saya live lagi setelah ada pengumuman lagi ya. Ya biar nggak lobet nih baterai handphonenya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ditungguin aja, standby terus. Nanti kita bakal live lagi di sini untuk pengumuman kelas
junior dan kelas baby. Oke, terima kasih ya teman-teman.